Jumpa lagi dengan saya hari ini. Kita akan meliput salah satu kafe di daerah Polonia, Medan. Di manakah dan tempatnya di mana? Tonton terus liputan saya sampai habis. Saya akan menginformasikan bagaimana menu dan cita rasanya, dan bagaimana kuliner dan suasana tempatnya. Terima kasih. Lagi sekarang saya berada di Dover's Cafe and Lounge. Jadi Dover's ini tempatnya masih sebelah Bandara Udara Lanud ya. Nah, jadi ini Bandara Udara Lanud sebelahnya. Nah, kita bisa lihat nanti Bandara Udara Lanud, Bandara Udara Polonia. Nah, sekarang sudah tidak difungsikan lagi, dan ini di kompleks pertokoan ruko-ruko di Polonia. Dan ini tempatnya baru buka 3 bulan. Nah, 3 bulan saat saya meliput ini tempat. Nah, ini namanya Dover's. Nah, kita lihat menunya ya. Dover's Cafe and Lounge. Kebetulan ada ibu-ibu sekarita yang sedang ulang tahun. Nah, untuk di luar kondisi seperti ini ya, ruangannya masih enak tempatnya. Tenang. Nah, ini kompleks ruko-ruko ya. Kompleks ruko-ruko CBD Polonia. Dan kalau siang hari di sini panas. Panas banget. Nah, tapi kalau misalnya sore dan malam, nah ini tempatnya enak, nyaman. Nah, jadi ini tempatnya ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini tidak ada live music ya. Tidak ada live music. Nah, ini Bandara Polonia dulu. Jadi kalau Anda lihat ya, ini tampak sampingnya. Salmon. Apa? Teriyaki salmon. Teriyaki salmon. Ini teriyaki salmon ya. Dia pakai nasi. Pakai telur. Mungkin kayak gini aja loh. Ini apa namanya? Mango spring roll, Pak. Bawang? Apa? Bangkok. Bangkok, tapi roll.
Pukul 10. 6. Ini apa? Ini apa nih? Ya, strawberry chicken tea. Apa? Strawberry chicken tea. Oh, strawberry chicken tea. Ini? Red Devil. Iya. Red Devil. Iya. Oh, Red Devil. Main film dong. Liputan saya hari ini di cafe ini, di Dover's Cafe and Lounge. Tempatnya sangat santai, nyaman, dan tidak ramai ya, tidak begitu sesak. Walaupun kondisi panas satu hari ini, tidak ada terasa panas lagi. Dan untuk diketahui, parkirnya sangat luas. Terus menu makanannya juga enak, harga terjangkau. Saya rekomendasi buat Anda kunjungi ke tempat kafe ini ya. Nah, tonton terus liputan saya yang lain di tempat yang lain. Semoga Anda suka. Terima kasih.